Bunga pun menceritakan perjalanan hidupnya selanjutnya. Bagaimana ketika ia bertemu si Mas Boy yang kemudian berhasil memikat hatinya, membuatnya menerima pinangan kekasih hatinya itu, memasuki bahtera rumah tangga yang selanjutnya dilengkapi dengan kehadiran dua buah hati yang membuatnya rela melepaskan gegap gempita kehidupan gemerlap ibu kota, memilih mengurus suami dan kedua buah hati. Love of my life. But in the other hand, sometimes I feel so empty inside. I don't know why. Well, mungkin selama ini kamu terlalu fokus mengurus suami dan anak-anakmu, which is good, I know. Kamu terlalu tenggelam dengan rutinitas keseharianmu, sehingga kadang kamu lupa. Kamu itu juga butuh waktu untuk mengurus dirimu sendiri. Back then you have so many talents that you can share with so many people. Maybe you can do it right now also. Dengan begitu, kamu juga akan selalu mengembangkan dirimu sehingga kamu bisa bermanfaat bagi orang-orang di sekitarmu. Right, you see, you've chosen a path and you have to live it. Then you need to be the way that you used to be. Have courage to live the life that you chose. Person who is a great influence for others. Be bold, my dear. Yes, bold is the new beautiful. Fiksi belakang. Apabila terdapat kesamaan nama ataupun karakter,
itu semua tanpa unsur kesengajaan ya. Dan yang pasti, teruslah berkarya para wanita tembaga pura. Semangat kalian, hidupkan segala suasana.